Jadi kalau kita bertamu ke kampung atau ke pedesaan, baru aja duduk udah disuguhin ya. Kalau istilah Sunda mah geksor. Ayo, ya, ayo buat di situ. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Seperti biasa, saya sedang dalam perjalanan ya, menuju salah satu rumah warga. Kalau gak salah, ini nama kampungnya Kampung Bongas, teman-teman ya. Kita lihat di sepanjang jalan ada sawah-sawah warga, teman-teman ya, dan ada perumahan juga. Pagi ini mungkin tidak turun kabut ya teman-teman, tapi tetap sejuk. Sejuk dan tenang ya. Suara burung berkicau di pagi hari. Nah, itu suara burung kutilang teman-teman. Ternyata di sini banyak pohon yang rindang ya teman-teman ya. Nah, kita lihat matahari mulai menampakkan diri. Teman-teman, indah sekali ya mataharinya. Sebelah sini ada kebun. Ini kebun, kalau nggak salah ini kebun cabai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naraon? Iya, nak mam buras. Halo. Mangga. Kabeh. Terima. Halo, teman-teman. Ya, ngabako ya Abah ya dah. Ngabako. Aduh. Ngabako ya. Teman kita lihat ya, pagi-pagi sedang meriung katanya. Sedang makan apa? Makan buras. Ini namanya teh buras ya. Ya, kita lihat teman-teman ya. Buras sama goreng benter nih lah. Kalau di kampung mah ini namanya teh buras ya teman-teman. Terbuat dari beras terus itu mah ditumbuk terus dibungkus pakai daun pisang. Nah, ini temannya ikan wader teman-teman. Goreng ikan wader kita lihat. Mantap ya. Ente acan berangkat darah mah? Acan, namanya bade. Iya, persiapan heula. Persiapan. Persiapan kanggo di iya keserang. Oh, kanggo ke sawah ya, teman-teman. Nah, teman-teman, keramahan warga di pedesaan itu seperti ini ya. Jadi kalau kita bertamu ke kampung atau ke pedesaan, baru aja duduk udah disuguhin ya. Kalau istilah Sunda mah geksor. Geksor itu baru duduk langsung sor. Boleh dicoba ini teh?
Bismillahirrahmanirrahim. Agak tegak do mama mohon pandingnya. Kita coba teman-teman ya. Ini tanam. Oh, ada mie-nya. Ada isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sarangnya kan apa? Sarang goreng. Cerek. Ini namanya. Banter. Buras ya, teman-teman. Bismillah. Oh, kata gara. Cengnya kan ada tuh aja. Ikan wader. Teman-teman, ini sedang panen ya, tapi panennya namanya ngimutan di sini ya teman-teman. Ngimutan itu adalah memanen yang sisa-sisa kemarin teman-teman ya, soalnya kan kemarin-kemarinnya panen, nah, belum habis semua. Jadi istilahnya kalau ngimutan itu mungkin menghabiskan ya teman-teman, menghabiskan sisa-sisa panen. Nah, ini mau berangkat ke sawah ya teman-teman. Buat di situ. Ayo. Banget ada nu alita tidak? Nah, dibuat ini. Panen pare, panen padi ya teman-teman. Jadi panen padi itu namanya dibuat. Thank you.
Baju damel naon, Pak? Baju damel naon? Mencug. 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 Bade di pelakan naon ieu teh, Pak? Bade di pelakan naon? Bead letak bareng ngadamel eta ieu teh bade. Nanam kopi. Oh, bade oh menanam kopi. Iya. Mohon-mohon. Biasa 10 cenah kamareta urang tokan di kopi. Aeh ieu teh sadaya ieu teh binuh. Mohon. Di antep akarna geus nya, loba. Jadi paeh deui da ayeuna pakara di kieu deui. Ha 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 ha